Nah, di klaster ini kita mengembangkan baterai. Adapun baterai yang kita fokuskan di sini tentu baterai yang untuk aplikasinya ke electric vehicle atau kendaraan listrik yang mempunyai kapasitas yang tinggi, densitas yang tinggi, dan power yang mumpuni untuk itu. Nah, riset baterai sebetulnya banyak, dari mulai hulu ke tengah sampai nanti desain, sampai nanti di belakang itu adalah assembly sampai dia bisa dipasang di electric vehicle. Nah, riset di kami itu adalah di bagian riset di materialnya, jadi material penyusunnya. Jadi di baterai itu kalau kita bongkar, kita lihat, itu terdiri dari beberapa material di sana yang fungsinya berbeda-beda. Salah satunya adalah katoda, anoda, ya, kemudian ada elektrolit dan bagian-bagian lainnya. Yang paling penting itu cuma tiga itu. Baik, di sini kami dibantu oleh beberapa mahasiswa magister S2 dan mahasiswa doktor, juga peneliti postdoc. Jadi tahun lalu juga kami ada peneliti postdoc satu, kemudian ada mahasiswa doktornya, kemudian sebagian besar memang mahasiswa magister, bahkan ada yang sudah lulus magister, itu kita perbantukan di sini untuk melakukan penelitian. Ini supaya mereka paham betul bagaimana penelitian terkait dengan baterai ini, sehingga nanti harapannya mereka semua setelah terjun ke masyarakat, mereka bisa membangun sebuah industri atau menopang pembangunan sebuah industri baterai di Indonesia. Kita membutuhkan beberapa fasilitas, ya. Salah satunya baterai ini sebetulnya tipenya adalah tipe lithium baterai. Ketika kita membuatnya itu harus di dalam sebuah ruangan yang tidak ada kandungan airnya. Kandungan air itu sebetulnya di dalam udara kita sendiri ini banyak air, ya, disebut dengan uap air, atau kita biasanya mengenalnya dengan humidity atau kelembaban. Itu sebetulnya kandungan uap air di dalam udara. Nah, air itu tidak boleh kontak dengan material-material yang ada di dalam baterai. Oleh karena itu kita perlu beberapa alat fasilitas ya yang khusus gitu ya, di mana nanti di dalam ruangan itu tidak ada kandungan air, tidak ada kandungan oksigennya juga, sehingga kita di sana kita bisa merakit atau melakukan penelitian material-material baterai. Ini hanya kecil ya, bentuk kecilnya saja untuk sampel, untuk lab scale yang akan kita gunakan untuk memeriksa ya apakah material yang kita sudah buat ini sudah bagus atau tidak. Untuk nikel sendiri, Indonesia seperti diketahui adalah penghasil nikel ya mungkin 5 besar dunia, bahkan dulu pernah 1 atau 2 ya, ranking 1 atau 2 di dunia ini. Kami berharap tuh kita mempunyai sebuah material baru sehingga nanti dalam beberapa tahun ke depan kita punya teknologi baru yang bisa digunakan di dalam industri kita. Tapi kita berencana untuk material-material yang mungkin nanti dalam 3-4 tahun atau 5 tahun ke depan itu akan menjadi sebuah material yang banyak digunakan di bidang ini, di aplikasi elektrik. Nah, yang saya concern adalah dari bahan baku baterai itu kita buat baterainya. Nah, industri itu yang harus kita punya juga.